Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Pada video kali ini gue akan ngebahas cara tempa senjata PVP dengan menggunakan tali kristal. Nah, gimana caranya? Let's go. Sebelumnya gue udah siapin barang-barangnya, yaitu senjata PVP, pedang dan pisau. Barang yang dibutuhin adalah pedangnya, tali kristal, dan tentunya pasti CP ya, jangan lupa. Ah, langsung aja. Di sini kita butuh untuk plus satunya itu 50 piece. Jadi setiap plus itu butuh 50 tali kristal dengan biaya 10 juta. Kita coba ya. Nah, kalau berhasil, lihat bacanya sukses ya. Nah. Nah, kenapa sih kita perlu pakai tali kristal buat nempak? Untuk menghindari gagal dan itemnya pecah, karena kalian tahu sendiri untuk mendapatkan item PVP ini butuh PVP point yang lumayan besar, yang sangat besar lah, bukan lumayan lagi. Nah, untuk ke plus 2 kita coba lagi ya. Kalau tadi plus 1 itu 10 juta, ke plus 2 itu 15 juta, akan selalu meningkat sebesar 5 juta ya, jangan lupa. Nah, ini berhasil lagi. Nah, oke, plus 2 berhasil. Kita jajal plus 3 ya. Nah, kalau gagal munculnya seperti ini, tali is disappear. Jadi yang gagal hanya yang hilang itu tali kristalnya dan uang kita. Jadi barangnya nggak hilang sih, dia masih ada dan nggak balik. Biasanya kan kalau gagal tuh kadang taliknya hilang. Nah, ini tetap sih. Nah, kita coba lagi, nggak apa-apa, nyoba-nyoba aja. Nah, 20 juta lumayan kali. Sampai 20 juta kalau berhasil mending ya, kalau gagal. Nah, gagal juga. Gitu. Nah, sukses gini, plus 3. Bedanya kita hemat di apa? Di tier-nya ini sih. Kalau kalian merasa mau jajal ya nggak masalah, kan bisa nih lanjutin pakai tier pun bisa. Kayak gitu resikonya, jika gagal. Nah, ini berhasil nih, kalau gagal hilang barang, langsung hilang gitu. Beda dengan kalau kalian pakai tali kristal gitu, guys. Oh, bisa hilang juga, guys. Jadi all elemen, oh, hilang cuma satu, berarti ya hilang satu. Tadi kan udah plus 3 tuh. Oke, gak apa-apa. Oh, kalau hilang berarti cuma turun ya.
Berarti kemungkinan terburuk kalau hilang itu hilang satu talik mungkin. Hilang satu tempaan lah, udah pas 3 balik lagi jadi pas 2. Tapi gue belum nyoba sampai berapa kuat sih dia bisa. Kan masih talik-talik di Saphir. Apa-apa, talik kita masih banyak. Oke. Nah, sukses kan? Ini plus 4 nih. Bisa bisa hancur gak ya? Kita coba ya. Kan crop plus 5, 30 juta. Kira-kira hancur gak ya? Oh, turun. Jadi kalau notifikasinya all elements are destroyed, berarti gagal dan talik jadi turun plus lah. Jadi kalau udah plus 4 turun plus 3, plus 3 gagal turun plus 2. Kalau plus 7 plus 6 menempat plus 7 gagal, dia itu turun, harusnya masih plus 6 akan jadi plus 5. Gitu seterusnya. Gitu guys. Nah. Bentar, gue penasaran. Kira-kira bisa gak sih ke plus 7? Coba ya. Bentar, ini gue jadiin plus 6 dulu deh. Nah, ini sisa plus 7 nih. Oke, nah. Coba ya. Ini udah plus 7, udah plus 6. Kita coba ke plus 7. 40 juta guys. Jadi siapin CP yang banyak, jangan lupa. Anjir, plus 7 hilang anjir taliknya. I see. Oh, jadi gitu guys. Jadi kalau semakin tinggi plusnya, kemungkinan terburuk pun makin meningkat. Contoh kayak tadi taliknya hilang semua plusnya. Tapi amannya gitu, senjata PvP kalian masih ada. Anjay, gambling. Emang gitu deh guys, namanya juga judi. Nah, kalian bisa coba-coba buat referensi kalau kalian mau nempat senjata PvP. Daripada barangnya hilang, mendingan ngorbanin talik dan CP kalian dengan nempat menggunakan talik kristal. Oke. Gue rasa video ini cukup sampai sini dulu. Ditunggu next videonya ya. See you guys.